take you home tonight. Get thinking me, get thinking me, get me. Hello sahabat-sahabat yang debak, bertemu lagi di sini, di channel ini, di channel gua Pandi ya, kalau Pandi tetap raja atau apalah sekalian memanggil gua apa. Nah, pada kesempatan kali ini gua akan membuat nih kok rambut gua cocok-cocok. Nah, pada kesempatan kali ini gua akan membuat MV reaction dari G-Friend dengan judul lagu barunya adalah Navilera. Nah itu. Oke lah, daripada lama-lama lagi, mending kita langsung nonton aja. Ini dia, G-Friend, Navilera. Ya itu. 1, 2, 3. Ya Allah, imut-imut banget ya. Lah, balik. Yoi, udah kayak anak-anak 90-an nih main sepatu roda. Ih, gila anehnya. Ini. NH akhirnya sadar bahwa bondol itu lebih baik. Ih, parah anehnya gua. Gak bisa fokus ke yang lain. Hihihir. Aduh. Anha. Yuju. Dan hanya bisa biasa aja dah, nggak usah manis kayak gitu. Oh, nunjuk apa ya? Iya, main kereta-keretaan, kayak sepatu roda. Ini jembatan mana nih? Kayaknya jembatan Suramadu. Kurang panjang sih kalau jembatan Suramadu. Lagunya tuh selalu G-Friend tuh lagunya selalu energik-energik gitu. MG, Yerin, Shinbe, Sowon, itu selalu, mereka tuh selalu energik sekali. Tenha, nanti kamu jatuh loh. Sini turun. Aduh, main sepatu roda di lapangan basket, oke. Okay. Iya, udah. Nah hanya aja terus yang disorot. Asik lagunya. Nananavilera, oh gitu, Nananavilera. Aduh jatuh. Ih, koreografinya tadi ada yang bagian yang asiknya juga nih. Nih, mereka nih sebenarnya ceritanya ngapain? G-Friend, Navilera. Terakhirnya kenapa jadi kupu-kupu begini? Ya, itu tadi dia G-Friend dengan Navilera. Navilera, ya begitulah pokoknya lagunya. Entah kenapa di sini sangatlah imut-imut sekali dan sangatlah cakep lah pokoknya. Dia akhirnya tersadar bahwa bondol adalah kunci dari keimutan. Tapi G-Friend tetaplah G-Friend ya.
mereka selalu membuat MV dengan lagu-lagu yang ngebeat-ngebeat, sehingga orang yang menonton juga kayak ingin berjoget-joget manja gitu. Ah, apa sih joget-joget manja? Nah, kalau dari segi liriknya itu, ini mungkin menceritakan tentang apa ya? Sebenarnya ini menceritakan tentang apa? Ini ada beberapa liriknya. Bangun dari mimpi nanana nafilera. Bangun dari mimpi nanana nafilera. Orang bangun dari mimpi. Nanana nafilera. Apa? Bangun-bangun nafilera ini sebenarnya bahasa mana gitu? Kalau ada yang tahu boleh kasih tahu gua. Suatu hari kau dan aku berharap kita dapat membangun masa depan bersama-sama. Kamu lebih dari cukup untukku. Waduh. Ya ini lagunya remaja banget lah. Tentang cinta-cinta monyet gitu mungkin ya. Ya karena mereka juga masih muda-muda banget gitu. Tapi kalau boleh jujur, gue sorry to say, gue lebih suka GFriend yang MV rough ya, yang rough-rough itu, rough atau rough lah bacanya gue gak tahu. Ya gue lebih suka itu karena lagunya menurut gue lebih enak sih daripada yang ini. Oke lah, mungkin segitu aja reaction dari gue. Thank you banget buat yang udah nonton, dan thank you juga buat yang udah ngabisin kuota untuk video yang seperti biasa ya, tidak jelas inilah. Oke lah, jangan lupa dipencet tombol like-nya kalau kalian suka, dan jangan lupa di-share kepada pencinta-pencinta jangan lupa di-share kepada pencinta-pencinta K-pop lain di luar sana, dan jangan lupa di-subscribe channel gue itu juga kalau mau ya, kalau nggak mau ya nggak apa-apa lah, terserah juga, mau nonton juga alhamdulillah udah nonton juga. Yaudah, mungkin segitu aja dari gue. Akhir kata, kamsahamnida, dan still, debak!